Baik, kembali lagi bersama saya, Mama Tervando. Nah, kali ini ada orderan untuk beberapa kaos. Untuk kaosnya warna hitam dan putih ya. Nah, oke lanjut. Di sini akan saya lakukan untuk pengepresan kaosnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk desain yang pertama, yang ada gambar buaya tadi ya. Nah, ini waktunya 10 detik, suhunya 160. Kemudian dilanjut untuk penempelan desainnya. Jadi ini untuk kaos bagian depan. Dipres suhu 160, waktunya 20 detik. Nah, oke sudah, dilanjut dengan pengelupasan pad film. Kemudian di finishing, di press suhu 160, waktunya 10 detik. Oke sudah. Nah, di sini ada dua kaos ya. Kaos warna hitam sudah selesai. Nah, seperti ini. Dilanjut untuk kaos yang kedua warna putih. Suhu 160, waktunya 10 detik. Nah, kemudian dilanjut untuk penempelan desainnya, di press suhu 160, waktunya 20 detik. Oke sudah, dilanjut untuk pengelupasan pad film. Nah, ini finishing suhu 160, waktunya 10 detik. Nah, untuk gambar yang pertama selesai, dilanjut untuk gambar kedua yang dari Pertamina. Oke, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini. Nah, oke, bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace, salah satunya di Tokopedia, bisa ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando seperti ini ya. Nah, di pencarian, nah tinggal teman-teman pilih produknya, tentunya dengan desain-desain yang keren. Nah, oke, kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat Shopee juga sama, nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Tervando. Nah, nanti akan muncul Muhammad Tervando, lalu teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya dengan desain-desain yang keren tentunya. Nah, atau teman-teman nanti bisa klik link yang akan saya cantumkan di deskripsi ya, jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja. Nah, lanjut, kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak, sama, nanti tinggal klik tokonya, ketik saja Muhammad Ervando, lalu nanti diklik. Nah, lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya, tinggal di order saja. Atau ternyata teman-teman punya marketplace lain di Lazada. Nah, sama, masuk ke Lazada, lalu ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, tentunya dengan desain yang keren, tampil beda dengan yang lainnya. Kemudian kalau teman-teman punya marketplace Blibli, sama, nanti tinggal buka Blibli-nya lalu ketikkan saja Muhammad Tervando.
Nah, kemudian kalau teman-teman punya TikTok, itu bisa buka di bagian shop, ketikkan Muhammad Irvando ya, di bagian belanja, lalu pilih kaos-kaosnya. Oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini untuk yang Pertamina ini ada tampilan untuk depan dan belakang ya. Nah, ini untuk press awal di bagian depan. Nah, ini suhu 160, waktunya 10 detik. Setelah itu akan dilanjut penempelan desain. Di press suhu 160, waktunya 20 detik ya. Oke, sudah. Dilanjut pengelupasan red film, kemudian di finishing suhu 160, waktunya 10 detik. Oke, untuk gambar yang depan sudah. Dilanjut untuk yang bagian belakang. Di press suhu 160, waktunya 10 detik. Untuk kaosnya terlebih dahulu. Nah, oke, sudah. Dilanjut untuk penempelan desain, di press suhu 160, waktunya 20 detik. Nah, yang terakhir ditunggu dingin baru dikelupas bed film. Oke, di sini di press untuk finishing suhunya 160, waktunya 10 detik. Nah, oke, sudah nampak untuk hasilnya. Nah, ini hanya cetak beberapa desain ya, dengan pesanan yang banyak sekali. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.